kami pergi dulu, Oke, guys, kami pergi. Prank ini berhasil, guys. Tanpa itu akhir kemarin, guys. Kak, kita ini lama, Kak. Apa sepupu apa ponakan kita ini jadi YouTuber? Baru sih, belum sampai 2 bulan apa. Tahu kita, Kak, kalau post ini. Pernah cerita, cuman enggak ada paham gitu kan masalah YouTuber secara gitu enggak paham kan. Nah, pernah kita nasihat ya, Pak? Pernah sekali itu kan masalah kalau saya tahun kemarin kan masalah THR kosong itu kan. Pernah buat ada juga sebelumnya THR kosong kan? Iya, cuman ya namanya muda kan. Belum di bawah pengawasan gitu kan itu kan. Pak, apa benar yang di prank itu sebenarnya masih keluarga yang ibu-ibu itu? Benar, itu orang tua dia. Risikonya untuk yang bikin konten itu ya? Orang tua dalam artian mak mana, Pak? Maksudnya? Orang tua kandung atau mak mana? Orang tua kandung. Oh, itu memang sudah di setting ya? Iya. Settingan? Settingan untuk kandung, iya. Cuma untuk kepentingan konten? Kepentingan konten. Informasi maksudnya kan? Pendidiknya. Terus harapan kita pihak keluarga seperti apa? Ya paling-paling minta jalan solusinya yang terbaik kan supaya dia bisa ya termasuk jadi pelajaran lah untuk dia kan ke depan ya, mungkin calon solusinya dari pihak yang berwenang mungkin kira kan terus harapan keluarga kita dengan ini minta dia ini di pastel ya pengennya sih itu keluarga yang pengen dia ini lepas kan.